Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bapak doakan semoga anak-anak dan keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya terhindar dari yang namanya COVID-19. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, kalian harus tetap semangat. Walaupun pembelajaran tetap dilaksanakan dari rumah, ya, jangan lupa tetap selalu mentaati protokol kesehatan. Untuk materi kelas 3, pertemuan ketiga, kita akan mempelajari yang namanya gerak senam menggunakan alat. Adapun alat yang digunakan yaitu bola. Ya, kalian boleh menggunakan bola apa saja yang ada di rumah. Bila tidak ada bola di rumah, kalian bisa memodifikasi sendiri sesuai dan sekreatif mungkin. Adapun materi yang akan kalian pelajari yaitu kalian seperti mengayunkan bola ke atas, ke bawah, dan ke depan. Anak-anak, Mister akan mengingatkan bahwa setiap melakukan pembelajaran PJOK, kalian harus menggunakan pakaian seragam olahraga. Ya, dan jangan lupa tetap selalu menggunakan sepatu olahraga. Ya, alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk materi lebih lengkapnya, yuk mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Untuk rangkuman materi, silakan ditulis di buku tugas kalian masing-masing. Manfaat senam kesehatan untuk anak. Yang pertama, senam ini dapat mengembangkan kemampuan motorik. Yang kedua, senam untuk anak adalah salah satu kegiatan yang paling berpengaruh dalam mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak anak. Yang selanjutnya, melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh. Selanjutnya, meningkatkan kekuatan anak, mengurangi risiko terkena penyakit jantung dan stroke saat dewasa, melatih ingatan, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun, mengikuti irama menggunakan alat. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun, mengikuti irama menggunakan alat. Adapun media pembelajaran yang perlu kalian siapkan, kalian hanya memerlukan sebuah bola. Thank you.
sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak semua dapat melakukannya dengan baik. Jangan lupa untuk tetap menerapkan 3M. Yang pertama, menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Yang pertama, silakan rangkum atau review materi yang ada di video yang barusan kalian tonton. Yang kedua, silakan peragakan gerakan yang telah Bapak contohkan di video yang barusan kalian tonton. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri video pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Anak-anak, silahkan kalian rapihkan kembali barang-barang yang telah kalian gunakan barusan. Dan jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kalian dalam pengerjaan tugas ini. Salam sehat, salam olahraga, tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Alright, alright, alright. Okay.